Telinga tersumbat akibat disfungsi tuba eustachius. Dr. T. Yohanita, SPTHT. Telinga tersumbat dapat disebabkan oleh disfungsi tuba eustachius. Disfungsi tuba eustachius dapat terjadi karena adanya infeksi atau penyumbatan di telinga tengah, bagian belakang hidung, atau tenggorok bagian atas. Tuba eustachius tetap tertutup, akan terbuka saat seseorang mengunyah, menguap, atau menelan. Tuba eustachius berfungsi untuk menyamakan tekanan dari telinga bagian dalam ke dunia luar untuk memastikan keduanya sama. Disfungsi tuba eustachius dapat menyebabkan penurunan tekanan udara di telinga Anda, sehingga gendang telinga tertarik ke dalam, menyebabkan telinga kurang mendengar. Fungsi lain dari saluran eustachius adalah mengalirkan lendir yang menumpuk di hidung atau tenggorok Anda. Disfungsi tuba eustachius ini dapat menyebabkan telinga tersumbat, telinga terasa penuh, sakit telinga berdenging, dan telinga kurang mendengar. Telinga tersumbat terjadi karena adanya infeksi atau penyumbatan di tuba eustachius. Telinga tersumbat dapat diatasi dengan membukakan tuba eustachius dengan beberapa cara melihat penyebab disfungsi tuba eustachius. Jika Anda mengalami infeksi telinga tengah, tuba eustachius, hidung, dan tenggorok, maka diberikan antibiotik untuk membantu melawan infeksinya. Hidung tersumbat akibat pilek dan flu, diberikan semprotan dekongestan hidung. Semprotan dekongestan hidung digunakan selama 5 hingga 7 hari, dan ini dapat membantu jika hidung Anda tersumbat. Semprotan steroid hidung dapat digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat jika masalahnya disebabkan oleh alergi. Jika telinga tersumbat tidak kunjung hilang, berarti disfungsi tuba eustachius ini akan menyebabkan komplikasi mengarah ke infeksi. Jika Anda sering mengalami telinga tersumbat yang disebabkan oleh disfungsi tuba eustachius, sebaiknya periksakan telinga Anda ke dokter spesialis THT. Terima kasih, Dr. T. Yohanita, SPTHT. Jangan lupa subscribe, komen, like, share ya.